Hindi yun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Wa haddatha Qais ibn Talq an hadhihi al-qissah. Kisah Bapak Ayu Talq bin Ali. Sing ahli gawe luluh ini. An hadhil kisah, tangking iki kisah, faqala mongko ngendika ya Qais bin Talq. Qaddamtu, kok Qais bin Talq ya? Ini kan Talq bin Ali sehingga. Kemarin itu sing ahli gawe luluh yuhsinu amalatin itu kan Talq bin Ali. Tapi ketika kisahnya di sini Qais bin Talq. Berarti Qais bin Talq anake. Ya muskil ning ndi? Mergo ngendika qadim tul Madinah, aku teko ning Madinah. Alan Nabi yang ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khalil ta Kanjeng Nabi iku yabni masjidahu lagi mbangun masjidahu ing masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna halil ta wong-wong Islam kabate Kanjeng Nabi ku yakmalu nafihi ma'ahu padha nyambut gawe ya muslimun fihi ing dal masjide ma'ahu satane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu sahibu ilaj wa khaltitinin. Lan ana sapa ingsun iku sahiba ilajin wa khaltin. La wa kuntu sahiba ilaji wa khaltitinin. Aku itu ana sapa ingsun waktu itu kuntu kan ilmadi. Ana sapa ingsun biyen iku sahiba ilaji wa khalti tinen iku ahli tukang menangani dan mencampurkan tin nyampur cara saiki ya semen lah anu gawe luluh iku wa akhad fa akhad tu mongko nyandak sapa ingsun al miskata apa cetok ya ukhallitu tin lan nyampur sapa ingsun ngaduk sapa ingsun atina ing tin enak apa jenenge luluh iku mang wa rasulullah khalil ta kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iku yang dzuru mirsani ya kanjeng rasul ilaiya marang ingsun ndelok aku ngudek luluh iki kanjeng nabi nyawang wa yaqulan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza al-hanafi inna hadzal hanafi ya setune wong Hanafi iki kan Talq bin Ali iku al-hanafi fasahibutinin mongko lasahibutinin yekti ahline tukang luluh iki wa fi riwayat ana ing liya riwayat liya redaksine ora sahibutinin tapi fa innahu mongko sedune Hanafi hadza iku adbatukum paling tepat ira kabeh litini kanggo nangani luluh. Jadi nek kemarin itu yang meriwayatkan orang lain kalau sekarang ini yang cerita yang bersangkutan sendiri. Tapi yang jadi masalah wingi kuwi Ra'at Talq bin Ali Al-Hanafi. Saiki ketika hadis tentang beliau sendiri yang nangani itu disebut Qais bin Talq. Ini yang bener yang diingkut didelok
iku nenggone Bukhari, bisa kita lihat nanti. Yang benar itu yang bapake apa putune. Kalau Talq bin Ali itu bapake Qais. Lah sing cerita iki nenggone hadis iki itu Qais, putrane Talq. Nek Talq putrane Ali. Ini kan disebut no Ro'a Talq bin Ali Al-Hanafi. Dan ini yang bersangkutan cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Dan isine padha. Tokohnya yang berbeda. Nah, ini sing bener sing di. Kadang-kadang nama itu memang nek ora apa jenis mempelajari rijalul hadis itu kita bisa bingung. Misalnya Mustafa bin Bisri bin Mustafa, orang kira bingung gue. Padahal anakku tak bingung deh gue. Mustafa bin Bisri bin Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Alamatnya jalan ke Haji Bisri Mustafa. Dia tambah malu. Kau nak harus suwe-suwe-suwe, bingung gini. Ini sing Mustafa Bisri. Sing ngarang iblis iku Bisri Mustafa apa Mustafa Bisri. Soalnya pada pengarang ya, bingung. Iki Talq bin Ali Al-Hanafi apa Qais bin Talq bin Ali. Jadi utune apa? Nek sing iki sing critane Qais sendiri itu iku Imam Ahmad sing riwayat. Sumbere saka Imam Ahmad. Nah, sing riwayat Talq bin Ali itu Imam Bukhari, Imam Muslim juga muttafaq alaih ini. Jadi kita bisa lihat di Muslim, bisa lihat di Bukhari. Ya. Jadi perbedaannya cuma itu, kalau isinya sama. Bahwa dia memang ahli. Dan Kanjeng Nabi itu mengapresiasi dan mensupport orang yang ahli dalam satu bidang. Kebetulan dia ahli luloh, itu disupport, diberitahukan kepada orang-orang lain. Setidaknya dipromosekno sawise saiki ini. Iki lho ahli gaweanmu. Wa fil bayan wa tahsil. Itu kitab Ibnu Rusd ya. Wa fil bayani wa tahsil an iku tetep ing dalam kitab Al Bayan wa Tahsil Ibnu Rusdin keduwe Ibnu Rusdi an Malikin saking Imam Malik. Ibnu Rusdi ku sing ning barat dikenal dengan Afirush. Afirush itu Ibnu Rusdi maksudnya. Dia termasuk ilmuwan yang terkenal di barat. Ibnu Rusdi dari Imam Malik. Kama naqalahu Anil Kadani kaya dene barang naqalahu kang nukil ing Ibnu Rusd la ing Al Bayan wa Tahsin anu saking Ibnu Rusd sapa Al Kadani. Apa isine fil bayan wa tahsir utawi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala qabrin. Setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku waqafa jumeneng ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qabrin ing atase suatu kuburan, sesuatu kuburan nakira ini kuburane sapa mbok pokoke sesuatu kuburan. Faka annahu ra'a waka annahu mungko kaya-kaya setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani Kanjeng Nabi bila binati khaltan ningali bila binati kelawan boto batu bata labina itu khaltan ning campur aduk itu gak roto ngene. Fa amara moga perintah sapa Kanjeng Nabi bi ayyus riha bi ayyus loha kawan yen to di
diapii, dibenerke, dipatutno. Iki kok menceng kabeh ini pete ngelepo iki sapa ya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan ayyuhsinahu wa yutqinahu. Sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah idza amila nalikane ngamal nalikane nyambut gawe gawe-gawean al sapa al abdu kawula amalan ing gawean Gusti Allah demen ing ayuh sinahu yen to bagusake ya abet hu ing amale wayut kinahu lan memar apa wingi kae mer madekake ya abet ing amal. Artinya dengan cermat sekali. Jadi Gusti Allah Ta'ala menurut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senang kalau ada orang nyambut gawe dengan cermat, hasilnya bermutu, tidak asal-asalan. Nyambut gawe apa ae? Wong amalan. Jadi amal apa saja. Apa apa kerajinan tangan, apa tani, apa berkebun, apa sajalah. Itu yang disukai Allah itu kalau tenanan, cermat, sehingga hasilnya, mutunya sangat tinggi. Nah ini, regane biasanya larang. Amal, kerjaan yang dikerjakan dengan teliti, dengan cermat, itu larang. Tapi ini tak contohnya Parker ini. Ono-ono itu jam tangan itu Rolex itu gak kuat tuku Rolex itu miliatan negara tapi aku mbok jegurno ning segoro barang pirang-pirang dino orang mati itu. Karena dibuatnya dengan sangat cermat sekali ya. Mobil Rolls-Royce itu juga larang banget itu Rolex larang banget. Aku juga iwong aku ya rasa curiga. Kira-kira aku asli apa KW ya. Mereka nek asli madia iwong ya sak loma-lomane iwong Rolex itu warang banget. Nek dodol aku diadai ini gini ya. Apa? Nek nawakno iku gak didosok ini gini ya. Gak didosok ini gini akuarium campur iwak-iwak. Di donor ini tahan air dah enggak. Iku mungkin singgawi produksi ini. Orang kok nasinya asal-asalan itu jenenge apa infeksi apa apa sini konveksi kaos macam mana. Saya kata ni, kawian Cina biasanya ku itu konveksi. Jadi, buat mana yang dindi negara Arab itu barang barang Cina kabeh termasuk sajadah. Wong Jawa berkaji titip sajadah. Maksudnya sajadah kawian Arab, sajadah kawian Cina. Serban barang itu sing api-api kok Cina. Api bentuknya tapi kualitasnya kalah ambean sing gawean Paris barang itu kalah itkon itu kamalul adab fil khutabin nabawiyah kesempurnaane etika di dalam khutbah-khutbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bangsa kenabian itu maksudnya gampangane khutbah-khutbahe Kanjeng Nabi ngono ae lah. Karena khutabuhu sallallahu alaihi wasallam muzulan ulya yahiku ala kulli da'in ilal islah ayak tadia biha wayak tabisa min adabiha wayusus
wa yasusan nufus bimisli asalibia. Kanat ana apa hutabu? Hutab itu dari khutbah. Bisa pidato, bisa ceramah, bisa pembicaraannya. Tukang pidato disebut pembicara juga. Karena memang dari maknanya bicara. Khitab itu ajar pembicaraan. Mukhatab orang yang diajak bicara. Jadi mempunyai makna banyak itu khutbah itu. Khutab bisa pidato, bisa ceramah, bisa bicara. Sing netral ya bicara itu. Ngomong bicara itu bisa ceramah, bisa khutbah, bisa omongan biasa. Bicara itu. Khutbah-khutbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu musulan ulya. Contoh-contoh yang luar biasa apa yang mulianya luhurnya, bu luhure. Yahiku sing patut ala kulidain yang sudah sepantasnya, yahiku yang sudah seharusnya ala kulli da'in ing atase setiap da'i. Karena da'i itu mesti bicara, menggunakan pembicaraan. Minimal dalam pengertian tradisional sampai sekarang itu, yang namanya dakwah ya pakai cangkem. Mulanya yang da'i-da'i. Meskipun sebenarnya dakwah secara umum itu kan ngajak. Itu bisa menggunakan berbagai macam media. Tapi umumnya dan sampai sekarang itu masih digunakan menggunakan bicara ini, pidato, ceramah. Mulane ning kene ngendikakno khutabu sallallahu alaihi wasallam muslan ulya ala kulli da'in ing atase setiap dai. Dai yang mengajak ilal islah maling reformasi. Islah itu reformasi. Reformasi itu perbaikan, perbaikan hidup, perbaikan agama, perbaikan sistem, perbaikan apa saja lah. Orang yang mengajak ke sana, cari contoh yang paling bagus ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya ala kulli da'in ilal islah, opo ayak tadia yang tau mengikuti jejak sapa kullu da'in biha kelawan khutabuhu sallallahu alaihi wasallam, meniru Kanjeng Nabi bicara. Siapapun yang mau mengajak orang lain untuk perbaikan, contoh yang paling bagus adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktabisu min adabiha, lan mengadaptasi, mengambil sapa kuludain min adabiha saking etika aetikane khutabu sallallahu alaihi wasallam. Gimana Kanjeng Nabi kalau bicara, kalau pidato, caranya, hodengnya, materinya, temanya, pilihan katanya, semuanya niru Kanjeng Nabi. Wayasusun nufus, lan mensiasati ya kuludain an nufusa ing pira-pira jiwa bimisli asali biha lawan sepadane uslupe khutabun. Uslup itu gaya lah, gaya-gaya. Gaya-gaya ini pembicaraannya Kanjeng Nabi. Kalau ingin bicaranya sampai ke hati, bukan hanya sampai telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab orang bicara itu ada yang didengarkan sambil tiduran, sambil ngantuk. Habis itu ditanya, kamu dengar apa? Embuh. Ada. Tapi ada yang begitu mendengar sampai nangis. Karena dia masuk ke hati. Nah contoh yang paling baik untuk itu adalah
bicaranya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau ngajak orang, karena dakwah itu orang kadang-kadang salah paham, dan dakwah itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mung istilahnya beda kok. Amar itu perintah. Nahi itu ngelarang. Perintah ya, kamu harus begini. Jangan begitu, itu nahi mungkar. Lah nek dakwah itu ngajak. Ngajak itu ada nuansa merayu, ada ruasa membujuk. Makanya harus dengan mau'idzah hasanah. Harus bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Kalau amar ma'ruf tidak. Jadi mungkin kalau mau digambarkan pakai analog ya. Dakwah itu kayak yang diperbuat oleh calo-calo bis ning terminal itu. Kowe nek dadi calo terminal terus modelmu amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo munggah mesin, munggah bis iki gak tabuk. Wah, bis iki. Gak entuk penumpang. Jadi bujuk. Yo, iki ae lho. Iki full AC. Ada karyokone barang ana ngono. TV-ne yo ana, supire pengalaman 50 tahun. Itu bujuk sampai orang terbujuk untuk naik. Ketika naik, kondektur bus ora lagi dakwah. Amar ma'ruf. Kartis-kartis perintah. Beli kartis, bayar. Bayar mudun. Iku wis amar ma'ruf nek mbah. Itu nek kita perhatikan dawuhe Kanjeng Rasul firmane Gusti Allah Taala, ud'u ila sabili rabbika. Itu gak ono maf'ul bae kan. Tak sing dijak sapa? Ud'u ila sabili rabbika. Mulane sing nerjemahna Quran itu biasanya terus dikai kurung. Ud'u ajaklah kurung manusia, kurung tutup ke jalan Tuhan. Ini sing nerjemahna ngono jelas gak ngerti sastra. Nek ngerti sastra iku ora perlu. Mutaadine sapa gak perlu. Mergo wis ana fisa ila sabili rabbika. Dadi sing dijak sapa? Ajaklah naik bis. Sing dijak sapa? Ora usah mbok kandakno yang belum naik bis. Sing dijak ya sing durung naik bis ini. Mosok ning ndur bis mbok ajak. Ayo naik bis enggak? Ya enggak lucu. Jadi yang diajak siapa? Ya yang belum ke jalan Tuhan, sing ora dunung iku. Utu ila sabili rabbika. Ila sabili rabbika itu sendiri sudah tidak memerlukan mutaati. Karena orang yang cerdas akan tahu bahwa yang diajak adalah orang yang belum naik bis. Kalau mau mengajak ke naik bis. Ya deh. Mulanya Allah yarham kayak Khalil bin gak cocok dengan istilah mau'idzah hasanah nih. Mau'idzah hasanah nih ini pengajian-pengajian itu ya kalau gak cocok. Mereka mau'idzah hasanah itu diambil dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanah. Yang diajak siapa? Sing ora ndalan. Lah sing ngaji masuk ora ndalan. Wis ndalan kabeh. Kambok mak izo yo jane dine. Ya. Nah, Kanjeng Nabi dalam berpidato, dalam khutbah, berbicara itu menggunakan etika yang luar biasa yang bisa untuk jadikan contoh setiap orang yang mau bicara, yang mau ngajar. Jadi Kanjeng Nabi itu mengajak orang hanya orang yang tidak dapat hidayahnya Allah, yang tidak bisa katut. Hanya yang memang dipastikan tidak dapat hidayah dari Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang-orang pintar kabeh.
pintere Abu Jahal itu setara dengan Khalid bin Walid, sama dengan Umar bin Khattab. Tapi yang menentukan adalah hidayah. Itu kan di Nabi ketika penghambat dakwah beliau itu dua orang, Amrain ini, Umar bin Amr, Abu Jahal itu Amr. Sampai Umar, Kanjeng Nabi nyuwun karo Gusti Allah. Hidayah karena dari Allah. Mohon supaya dikasih hidayah. Salah satu aja ndak dodon Kanjeng Nabi. Ora murka. Ora kok njaluk loro-loro ne gak. Nyuwun setunggal mawon. Antarané Umrah Amrah ini. Gusti Allah milih Umar bin Khattab. Padahal pintere padha. Padha. Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid datang bersama Amr bin As, berbarengan waktunya dengan Amr bin As, menyatakan apa ini masuk Islam syahadat. Pada saat dulu ini bareng orang ngarik pasukan Islam Khalid bin Walid di perang Uhud, tiba-tiba datang menyatakan syahadat, syahadatnya. Apa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi seolah-olah sudah menunggu Khalid ini. Orang seperti kamu itu mestinya sudah tahu lah kebenaran Islam ini. Tapi yang menunggunya Khalid itu adalah menunggu hidayah dari Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi itu belum bicara saja sudah ngajak. Durung muni wis ngajak. Kenapa? Karena pribadinya itu menarik. Ngajak itu kan menarik orang. Terus saiki akeh dai tapi menolak orang. Mulaine mecucu terus saya. Jadi wong ndelok iku wis kudu lunga ae. Lah kan Nabi wong ngenteni, kok gak ngendikan-ngendikan ya, ngenteni dengan penuh apa harapan itu. Karena wajahnya wajah mengajak. Itu pun kalau tidak mendapatkan hidayah Allah ya gak bisa. Anzar tahu am lam tunzirhum. Wa kana yahrusu sallallahu alaihi wasallam anta turuqo mawa'idhuhu adhanal mustami'in mutamayizat al-khuruf mufassalat al-kalimat fakana yulki al-khutbata qa'iman rafi'an biha sautahu wa yakhtubu ala makanin murtafi' walidhalika ittakhadhal mimbar fi masjidihi bil Madinah. Bakanalan ono sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yahrusu bronto lobo sangat ingin antat ruko yen to mengetuk apa mawaizuhu nasihat-nasihate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetuk azanal mustami'in ing kuping-kupinge wong-wong sing ngrungokno mutamayyizatal huruf khale cetha perbedaan-perbedaan hurufe mufassilatal kalimat yang bisa dibedakan mufassalatan kalimat-kalimatnya. Kanjeng Nabi nek ngendikan itu enggak ada orang yang salah tompo. Iki nakhlah apa nakhlah? Karena berbeda kalau muni nakhlah itu pohon kurma, kalau nakhlah itu lebah. Kanjeng Nabi cetha sekali, huruf-hurufnya itu jelas bisa dibedakan antara ha dan kho, antara hamzah dan ain. Itu cetha antara sin karo sot karo shin itu
cetha. Itu mutamayyizatul huruf. Kalimatnya juga tidak berdesak-desakan gitu. Kami sol-solan bahasa kene ne. Nah, cetha apa-apa. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau ingin pembicaraannya itu mengetuk telinga-telinganya orang yang hadir, beliau suka yulkil khutbah, nibaake ing khutbahe, menyampaikan al khutbah ta ing khutbahe, ko iman hale jumeneng, rafian hale banterake biha kelawan khutbahe, banterake sautahu ing suarane kan. Nek saiki rasa ngadeg mergo ana ngene andike. Ana pengeras suara. Nek mbiyen kudu ning tempat tinggi supaya kedengaran semua. Wa yahtubulan khutbah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala makanin murtafi'in ing atase panggonan sing dhuwur. Wali dzalika krana araiku ittakhadha gawe sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al mimbar ing mimbar fi masjidihi ing dalem masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil madinati kelawan Madinah. Itu asal usule ana mimbar. Dan saiki ngono jane gak perlu. Karena tempat tinggi itu terus supaya suaranya bisa nyemrambai. Saya ingin orang mik, bisa sampai ligeh terus mimbar. Jadi biyen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek pidato ngajak wong untuk nyembah Gusti Allah sak piturute itu naik ke atas bukit Shofa dan di atas ketinggian. Supaya suaranya bisa kedengaran dari mana-mana. Maka setelah bikin masjid di Madinah, dia bikin mimbar yang tinggi sekali. Itu sekarang tinggi itu karena ketika zamannya sahabat Abu Bakar dinaikkan lagi, ya, diturunkan, ya, mati turunkan, diturunkan. Sahabat karena tidak mau berdiri di tempat berdirinya Kanjeng Nabi, tidak makomnya, jadi itu di duno setingkat. Sayyidina Umar jadi khalifah di duno neng, dia nggak mau berdiri di atas tempat berdirinya sahabat Abu Bakar. Oke, Sayyidina Utsman nggak mau menurunkan. Ditanya sama orang, dia kok kawan-kawanmu Sayyidina Abu Bakar menurunkan, sahabat Umar menurunkan, kamu kok enggak? Saya takut nanti lama-lama nggali sumur. Anggerono khalifah ngeduno itu. Resi. Entek. Undak-undakan entek kan terus duduk lemah. Ya, itu jadi bid'ah itu. Ya. Wa yahrusu ala an taqa al mau'izah fi qararatin nufus. Oh itu. Itu sing ning dhuwur disebut wa yasusun nufus. Bi misri asali biha. Kanjeng Nabi yahrusu bronto, ingin sekali yahrusu itu, bronto itu, lobo. Ingin sekali ala an taqa. Ing atase yen to tumiba apa al mauidza tu nasihatnya, nasihate beliau fi qararatin nufus ing dalem teleng-telenge jiwa. Mas merasuk tenan. Karena itu mulai dari tekanan intonasi suara sampai pilihan-pilihan kata itu dipertimbangkan sekali. Supaya bisa menyentuh hati. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku yulqi menyampaikan ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
al khutbata ing khutbah beliau bi alfazin maknusatin kelawan lafat-lafat kosa-kosa kata yang diakrabi oleh orang maknusah itu tidak yang dake-dake sampai orang buka kamus dulu kan wasa iki kan memang rumangsane nek tambah sulit iku terus tambah indah ngono enggak. Karena salah mengira, makanya dulu ada namanya sastra gelap itu, puisi gelap. Itu karena ada pemikiran bahwa semakin gelap, semakin orang tidak paham, itu semakin indah. Itu salah. Menurut saya salah. Menurut yang duwe pikiran ngono ya bener. Menurut saya salah. Bang ini disampaikan ke orang untuk apa? Kalau disampaikan ke orang kalau sudah dipahami, itu untuk apa? Ya waca dhewe ae ning kamarmu ngono. Oh dipublikasikan orang enggak boleh paham. Itu puisi gelap dulu pernah tren. Mulane kowe nek maca puisi terus bingung iki maksude apa. Masane wong sing gawe ya iku indah. Kanjeng Nabi enggak maknusa, alfat maknusa. Itu yang diakrabi oleh orang. Bahasa yang dikenal, bukan hanya dikenal, tapi di akrab. Oh. Bi alfadzin ma'nusah wa tahlifin muhkam. Dengan susunan yang permadi tadi itu lagi muhkam ya ihkam, itqan, ihsan itu sama maknanya. Wa ma'anin barizatin lan makna-makna sing barizah yang tampak yang tampil visuarin bariatin ing dalam gambaran-gambaran yang cemerlang. Saya sudah pernah mengatakan bahwa keindahan sastra itu bukan keindahan lafadznya, tapi padu dengan keindahan maknanya. Maknanya juga harus. Jadi saling mendukung. Warubbama a'adal jumlah. Dan kadang-kadang a'adza mengulang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al jumlah taing jumlah kalimat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah diulang-ulang. Kanjeng Nabi suka begitu. A'adal jumlah. Panataka mongko mengucapkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biha kelawan jumlah salah sama ratin tiga kali biasanya Kanjeng Nabi kalau mengulang-ulang. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ummak, ummak, ummak. Untuk apa beliau mengulang-ulang? Liadulla ala anna maudi ihtimam. Untuk menunjukkan ala annaha ing atase setuhune jumlah itu yang diulang-ulang tadi itu iku mau diihtimamin panggonane harus diperhatikan yang sangat diperhatikan supaya perhatian orang fokus ke situ wayah salan kuatir sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam antamurra yen to lewat apa jumlah mau ala adhanil mustamiin ing atase pikiran-pikirane wong sing ngrungokno duna antastakira tanpa yen to menetap netep finufusihim ing dalem jiwa-jiwane mustamiin itu makanya diulang-ulang kalau penting diulang-ulang sampai 3 kali kan. Pak jangan lewat dari telinga kanan ke telinga kiri. Mandek orang memberi perhatian yang penuh. Ya. Pengulangan-pengulangan. Nah, ini kadang-kadang orang itu pokoknya pengulangan saja itu ono ya. Pokoknya salam terus dia baleni ping telu. Ya niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang diulang-ulang itu sesuatu yang di
apa diperkirakan nanti tidak terlalu diperhatikan, jangan lewat. Ini harus betul-betul diperhatikan. Salam ping telu bareng ngono ada tambahi. Salamnya kebetulan mati banter yo ngono. Balik ni malih nggih ngono. Assalamualaikum. Sen malih ngono. Ngono iku lha apa? Entah-entah waktu wae ngono. Iya kan, itu untuk itu liadullah ala annaha mau diuhtimamin. Diulangi tiga kali itu menunjukkan kan si Nabi sangat ingin diperhatikan betul itu orang supaya fokus. Karena khawatir kalau lewat begitu saja tanpa menyentuh kalbunya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yaltazimus saja fi khutabihi. Wa innama ya'khudhu fiha bi tariqati tarassul, ya. Walam yakun lan ora ono sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora ono iku yaltazimu netepi sapa Kanjeng Rasul as-saja ing saja wis dadi bahasa Indonesia itu saja itu. Saja dalam pengertian umum itu disamakan dengan puisi. Tapi dalam pengertian khusus saja itu adalah akhir daripada bait-bait puisi. Jadi AA kabeh, AB AB, UU kabeh itu saja namanya. Kanjeng Nabi tidak lam yakun sallallahu alaihi wasallam yaltazim. Tidak harus Kanjeng Nabi itu ketika bicara terus bersajak itu tidak. Kadang-kadang bersajak, kadang-kadang tidak. Belakangan ada mode ketika marak-maraknya ilmu sastra. Ilmu sastra kan belakangan. Setelah ada Quran baru timbul ilmu balaghah segala macam. Ilmu badek, bayan itu datangnya setelah Quran. Ilmu balaghah, badek, bayan itu dikembangkan. Tujuannya yang pertama adalah supaya orang bisa mengerti keindahan Al-Qur'an. Qur'an itu sastranya sangat tinggi. Nah, kalau orang enggak ngerti sastra, ya enggak ngerti keindahannya. Paling ngerti maknanya secara terjemah saja. Karena itu saya selalu berkata balik, Qur'an itu enggak bisa diterjemahkan. Apalagi dalam bahasa Indonesia yang miskin kosakata ini. Karena di sana ada nuansa, di sana ada bahasa Arab itu saya mengulang-ulang ada koma zaitun, ada zaitun koma, ada yakumu zaitun, ana inna zaitan qaimun, ana kana zaitun qaiman, ana zaitun qaimun, ana zaitun koma, ana zaitun yakumu. Ini piro itu malah, ini belum semuanya. Itu orang Indonesia maknanya ya Zaid ngadek apa ya. Enggak ada nuansa perbedaan. Padahal itu semuanya beda. Dalam bahasa Arab itu semuanya beda. Wong koma Zaidun, Zaidun koma sudah beda. Koma Zaidun dengan Yakumu Zaidun sudah beda. Apalagi dengan Inna Zaidan Qa'imun. Ya beda. Nah, ketika ada ilmu itu, kemudian orang tidak hanya menggunakan ilmu balaghah badek bayan untuk mengapresiasi Al-Qur'an, tapi juga untuk memproduk sendiri, membuat sendiri apa namanya produk-produk yang bersastra, bikin puisi, bikin prosa, khutbah lalu juga menggunakan itu. Lalu timbullah khutbah-khutbah yang bersajak itu. Nah, memang orang yang mendengarkan seneng lah itu. Seneng. Itu kan ana mubalek sing nganggo sajak ngono iku ya ana. Supados kita berkah. Dikasihi karep Gusti Allah. Mulane kita kedahat mulu. Iku kabeh ngono. Itu jenenge bersajak.
Kanjeng Nabi tidak mesti gitu. Ya layak tazimu. Nah, lalu bagaimana Kanjeng Nabi? Ba innama ya'khudzu fiha angin pestine gawe ngalap sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalam khutabihi bitori koti tarasul kelawan jalan lepas gitu saja. Apa istilahnya apa lepas itu? Pembicaraan bicara yang tidak pakai diatur-atur itu macam ini. Kowe kon ngewangi mikir bicara yang tidak diatur-atur ndak anu sih. Ngelender mlaku apa iku jenenge apa? Sak metu-metu niku apa jenenge? Ada istilahnya itu. Bicara sing angger muni ngono ae lho, apa jenenge apa? Ya kayak spontan. Ada lagi bahasa Indonesia, uga spontan kan itu bahasa Indonesia itu. Bahasa apa? Takluan saka bahasa asing. Bahasa Indonesia ini ono meluncur begitu saja, tarikati tarasul. Meluncur begitu saja tanpa di illa ayaji asaja afwan kejaba yen to temeka apa asaja usaja afwan secara yaiku mau tanpa direncanakan, tanpa dianu, begitu saja. Afwan itu begitu saja. Apa bahasa jenayah begitu saja. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak niat seperti khotib-khotib belakangan itu memang sengaja buka kamus golek sing maknane padha tapi sing bersajak kalau omongannya yang depan-depan itu kira-kira sing muni aa kabeh ngono. Itu kan dikarang itu. Kanjeng Nabi enggak. Nanti biasa saja kalau nanti bersajak ya. Ya baguslah, tapi tidak ada Kanjeng Nabi rencana bikin sajak itu dan. Kenapa demikian? Badali kau tahu mengkono-mengkono. Kanjeng Nabi kok seperti itu sikapnya terhadap sajak ya. Iku annas saja asatunis saja. Iku multazimun netepi. Artinya memastikan layak lu ora sepi minta kalufin saking takalup itu apa ya, takalup itu yang mereka daya lah, takalup itu mereka daya piye carane supaya itu bersajak. Jadi memeras pikiran takalup itu supaya gurine nanti itu padha kabeh iku piye takalup itu reka daya. Tafkidu bihi tafkudu ya tafkudu bihi sing iso ilang bihi sebab takalup apa suwarul ma'ani bentuk-bentuk makna-makna ini janiban di sisi minal wuduhi saking cetok khutbah yang diinginkan Kanjeng Nabi itu bisa mengetuk jiwanya pendengar. Kalau terus perhatiannya kepada sajak, kepada kata-kata. Golek sing kata-katane indah sak piturute. Itu nanti akan apa namanya? Bertentangan dengan kehendak yang tadi itu, ingin supaya maknanya merasuk di jiwa orang. Bisa mengacaukan makna. Orang yang khotbah atau bicara sengaja dengan
mencari-cari akhir kata yang sama. Itu akhirnya terus maknanya nomor sekian. Yang dipentingkan adalah lapat-lapat, kalimat-kalimatnya indah bersajak, terus maknanya enggak diperhatikan. Padahal kalau khutbah itu yang dipentingkan maknanya. Bagaimana orang itu bisa memahami dawuh-dawuh yang mencerahkan. Kalau khotib hanya memperhatikan lafaz-lafaz saja, maknanya jadi hilang. Jadi terpinggirkan, suarul ma'ani janiban minal wujud. Tidak cetol lagi, tidak cetol. Karena orang yang takalluf itu memang berusaha takalluf, buka ikamu, sanuan, ini padanan katanya apa, ini kira-kira ayo apa. Oh itu kan dia enggak peduli, oh enggak pasti pas ini maknanya. Orang pas lah pokoknya gurine podo, ben dure. A-A-B-B. Akhirnya dikorbankanlah makna. Kalau kamu mau nulis puisi silakan. Kalau ini khutbah. Jadi ada masanya khutbah itu di dalam di kalangan orang Arab itu masuk dalam sastra. Di sastra itu ada puisi, ada prosa. Di prosa itu ada yang khutbah. Memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu tadi bisa mengurangi makna. Kelebihannya tidak bertele-tele. Orang yang khutbahnya bersajak itu tidak bertele-tele. Sebab kalau bertele-tele dia kangelan golek sajak ini. Nah, di Indonesia khutbah itu tidak dimasukkan dalam sastra. Dimasukkan dalam pidato. Makanya itu ndrewer-ndrewer. Ngantek jam loro barang gak barbar. Padahal yo ngerti lek ini sing ngono ora ono wis do teler kabeh. Wong dene ning dhuwur kok. Lah kok isih diterus-terusno iku lha opo? Iku jenenge gak ngerti adabe khotbah. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liutil al-khutab. Tidak pernah kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ndawa ake al-khutab ing khutbah-khutbah. Jadi nek saiki ana khutbah-khutbah sing dawa khutbah iku jelas ini ra ngaji. Minimal ra ngaji tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana berkhutbah. Kalaupun dia ngaji, dia tidak ingin seperti Kanjeng Nabi. Mengkhutbah itu kan terusno makili Kanjeng Nabi. Lalu niru Kanjeng Nabi kok gak gelem. Kanjeng Nabi singkat. Lalu kadang-kadang herannya itu, ana sing saben minggu nek khutbah. Lah kok dodo-dodo ku lah apa? Ketekan bahan malah kapok kowe. Usah ben minggu. Ini mau dincet-ncret. Satu mau duduk sajalah. Jangan goro. Wis iku tok Isin, wis bar titik. Takwa aja goro. Engko dalile kok la takzib. Yo kok sik kabeh ditokno kabeh. Ya Allah, nek mondol-mondol ning kene. Kertas e. Ya Allah. Oh, tekan Amerika, tekan dinding. Ana Ukraina barang mlebu ning khotbah iku lah apa. Jadi aku heran memang itu maksudnya dik ne piye? Apa kemaruk? Lah kemaruk, nek kemaruk lah ya ana ya ini dik khotbah kok isa kemaruk ae. Jadi pokoknya ora iso di dinalar gak iso. Wong sing khotbah banter-banter. Niru Kanjeng Nabi ya ora. Ngenakno jamaah ya ora, wong jamaah mesti ngrasani malah gawe dosa iku. Terus kadang-kadang ana sing apa jenenge ndadekno iku termasuk uzurul jumat.
Uzure Jumat nek sing khotbahku. Aku mah teko. Napa mesti tele-tele. Aku ngantek keturon barang ngono iku. Terus diteni takokno iki khotbah iki Jumat ke berapa? Jumat kedua. Terus ini gak Jumatan nek Jumat kedua. Itu padha karo udan masuk uzure Jumat. Tapi ngandani piye teh ngandani wong imam itu. Ya kowe ae kok nek khotbah rasa dodo wong. Yen khotbah ning ngene kiai ali nek khotbah pokoke itaqullah wis ana nasihat takwa, ana selawat, ana maca Quran wis. Rasa dodo. Tok Jum'ah neh, kurangan Jum'ah neh, khutbah neh. Ini Nabi tidak pernah yutilul khutbah. Yahsa ala nasi al malal. Ini orang khotib-khotib ngaji ini, mesti ngerti ini. Kanjeng Nabi itu yahsa. Kanjeng Nabi itu khawatir, ya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala nas, ingatnya wong-wong sing Jum'atan itu, muatirno al malala ing bosen. Ning kene kan sengaja khotib itu ben bosen karena jadi dijarak mboseno wong iki dijarak. Kelakuan ngono iki piye? Kanjeng Nabi enggak justru khawatir nek bosen. Sebelum bosen Kanjeng Nabi sudah turun. Kalau bosen kenapa sih? Ini pertanyaannya khotib kene. Pala yang fauna nek bosen pala yang tafiuna orang ngalap manfaat nasiku ra iso ngalap manfaat wong bosen mbok kon mencerna omongan itu piye bosen durung khotbah lho kowe aku wis bosen mergo wingi-wingi kowe khotbahmu ngono kuwi ya lha kan ora iso ngalap manfaat. Padahal maksudnya ngrungokno khotbah sampai ansitu barang itu supaya mendapatkan manfaat dari khotbah itu. Lah nek bosen layan tafiun. Ora iso ngalap manfaat ya nas bil mauizati kelawan nasihate intifa'ahum biha kaya dene anggone iso ngalap manfaat ya nas biha kelawan mauiza wa hum yuzghuna ilaiha. Ale utawi nas iku nengklengake ya nas ilaiha marang khut mauiza biikbalin kelawan madep wa nasatin lan trengginas. Kalau dia itu tidak bosan, tidak sedang jenuh, sehat, dia akan madep nengklengno. Tapi kalau dia durung-durung wis bosan, iku ra gelem nengklengno bar ansi itu bar las ansi itu apa? Wis bolak-balik mesti ngono kuwi bidan. Bakana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inna tula salatir rajul wa qisara khutabatihi ma innatun min fikihi. Setuhune dawane salate wong salatu rajuli salate wong lanang waqi sara khutbati lan setuhune cendheke pendeknya pidatone rajul iku ma innatun tanda min fiqi saking ngalime pinter fekihe rajul. Kosok wangsule, kosok al-aksu bil-aksi. Jadi, kalau mbak maknani kosok wangsule, janji ada orang, kok sembahyangnya pendek, khutbah itu. Itu, nduduhake, nek dene, ora fakih belas. Ora fakih belas. Mereka, dawuh Kanjeng Nabi, nek ana wong kok sembahyangnya luwih dawa. Nek sembahyang dawa lah. Ini sembahyangnya macam ni mau baju kata ngono aje,
khotbahe duwane kaya ngono. Iki palikane iki. Juga maca ayat dawa, surat dawa, khotbahe pendek. Itu ditono wong iki ngalim. Faqih itu ngalim dalam terutama dalam ilmu agama. Wa kanat khutabuhu wallahu a'lam.